Tes. Tes, oke, masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Kayaknya pada semangat semua ini ya. Wah, Bapak senang banget tadi Bapak lihat beberapa dari kalian sudah akrab sekalipun belum pernah ketemu ya. Sekalipun belum pernah tetap muka secara offline, mudah-mudahan di kelas ini bisa solid, bisa saling mengenal sekalipun terbatas oleh jarak, waktu, dan juga tempat. Tapi canda-candaan kalian ya lucu-lucu juga ya. Mudah-mudahan tetap ini ya, tetap mudah-mudahan bisa kalau ketemu terus bisa langsung ya langsung apa langsung akrab sama teman-teman yang lainnya. Oh iya, sebelum kita mulai perkuliahan praktikum pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Nah, hari ini di pertemuan ke berapa nih ya? Ke-13 ya. Seharusnya ini kita sudah masuk ke final project, yaitu presentasi setiap kelompok. Nanti setiap kelompok sudah mempersiapkan videonya, kemudian diputar di share screen dan kita semua melihat bagaimana progres dari atau final project dari teman-teman kalian semuanya setiap kelompok itu. Nah, apakah semuanya sudah siap atau masih butuh waktu untuk menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan final projectnya? Pas minggu kemarin kan ngomongnya kalau minggu sekarang itu minimal 50% gitu, Pak. Jadi ya belum 100% juga sih. Oh, belum juga ya. Oh, gitu ya. Ini pada pertemuan ke 13 ya? Iya, mungkin, Pak. Oh, iya, mungkin coba Bapak cek dulu ya. Sudah sampai berapa? Bapak tuh lupa. Ada yang belum persen sih? Sudah semua ya? Oke, coba Pak Mat. 13 kan ya, betul berarti kan? Seharusnya kan 13-14 kita ini ya. Atau gini aja deh, biar lebih mudahnya lagi. Minggu depan itu kan berarti kalian presentasi ya, 14-nya ya. Diharapkan kan semuanya bisa presentasi. Diharapkan semua, jadi biar teman-teman tuh semua tahu apa namanya itu hasil dari final project-nya tiap kelompok gitu. Atau gini aja, untuk kelas ini, khusus untuk hari ini kalian boleh dilanjutkan karena masih 50% kan. Kemarin kita sudah diskusi kan, sudah diskusi beberapa hasilnya, perkembangannya ya. Sudah belum kemarin itu? Kemarin sudah, Pak, yang sempat apa menunjukkan progres itu kan beberapa ada yang dikasihin covernya. Iya. Oke, ya sudah, kalau memang sekarang belum. Ada berapa orang? Ada berapa kelompok yang belum? Kurang tahu, Pak. Atau dia sudah selesai? Dia mau gue silakan. Di presentasi di video, kalian nanti bisa pertama bahas, kalian bahas pertama kenapa kalian memilih judul atau nama dari majalah itu, kemudian kenapa memilih konsepnya itu lebih ke sejarah, maksudnya membahas artikelnya mengenai sejarah, kemudian bagaimana cara pembuatannya, kemudian bagaimana cara memilih foto-foto untuk artikelnya. Kita memilih artikel ini, kemudian kita buat gambar ini dengan proses editingnya seperti ini, sehingga jadinya seperti ini, Pak. Kita buat di majalah ini, kita buat iklannya 4 halaman full. Kenapa full? Karena seperti ini. Kalau yang satu ini kita buat separuh karena seperti ini gitu. Terus kalian jelaskan kesulitan yang kita hadapi, kemudian bagaimana cara solusinya untuk menanggulanginya gimana, sehingga bisa menghasilkan majalah yang bisa menghasilkan final majalah yang bagus gitu. Dan fontnya apa saja yang kalian pilih, themes-nya apa saja gitu. Yang font kalian kupas saja, kupas mengenai majalah kalian ini. Di
satu win. Ini kalau kita lihat di ini ya, kita lihat di final project yang terakhir. Coba Bapak share screen dulu ya. Pak, dengan share screen dulu. Mana? Sebentar. Kok Bapak enggak lihat di share screen-nya ya? Bapak tuh sebenarnya ini ya, senang enggak kelihatan Pak share screen-nya, Pak. Belum. Oh, belum ya. Belum mau pick up udah. Belum. Bapak sebenarnya jujur aja ya, ini Bapak sebenarnya tuh senang ketika Bapak ketemu kalian itu senang karena salah satunya pertama ya. Jadi ini ya, jadi ada apa? Lihat antusias kalian, terus lihat progress kalian, lihat karya-karya kalian, lihat celoteh-celoteh kalian, Bapak tuh senang gitu. Nah, Bapak juga ada harapan luar biasa di kalian, mudah-mudahan kalian besok itu jadi orang yang beruntung, jadi orang yang sukses. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi kok kita lihat sedikit aja. Ini melaporkan pemukiman BCI. Waduh. Kita coba dulu di IF1 ya. Demografi IF1. Kita coba di ulas sebentar aja. Berarti hari ini kita enggak ada presentasi aja deh. Karena masih 50% ya. Kemarin kita sudah presentasi sedikit ya. Apa harapan Bapak tuh di pertemuan ke-13 ini bisa presentasi semuanya. Cuman karena ternyata Bapak kemarin bilang 50% ya, mending kita enggak usah presentasi dulu. Kita coba ulas sedikit aja. Di sini kan ada instruksinya kan. Instruksinya ini kan di pertemuan ke-13, enggak apa-apa deh. Kita ke 14 sama 15 enggak ada masalah. Jadi besok kita cuma presentasi aja. Ini kan nih sebelum pertemuan ke-13 ya. Ya udah enggak apa-apa, lewat aja. It's okay. Kita fleksibel aja. Mengumpulkan seluruh file, di antaranya file mentah. File mentah itu berarti kalau majalah kalian dikerjakan menggunakan Adobe Illustrator ya, kalian mengirimkan file mentah Illustratornya. Kalau PSD Photoshop ya, mengirimkan file mentah PSD-nya. Kalau Corel ya Corel, kalau InDesign InDesign gitu. Pak, kalau pakai Word ya file mentah Word mana ada gitu kan. Nah, artikelnya, kemudian artikel bahannya kalian ngambil dari mana saja itu kan. Kalau sudah kalian rangkum bentuk dokumen ya, kalian kirim dalam bentuk dokumen. Kalau itu berupa link, bisa kalian kirimkan dalam bentuk link, nanti di dokumen ada link-linknya. Kemudian file PDF-nya yang sudah jadi dan video presentasi kelompoknya. Presentasi kelompok kan kalian bisa gunakan, bisa pakai Zoom, bisa pakai apa namanya ini, Classroom, Google Meet ya, Google Meet. Atau kalian mau ngerekam, bukan mau kalian edit, terus layak dikasih animasi-animasi juga boleh, dikasih animasi-animasi juga nggak ada masalah gitu. Jadi berarti ke pertemuan ke-14 saja ya, 14 dikumpulkan ya semuanya ya, ke-14 ya. Sini dikumpulkan semuanya. Kemudian besok itu kita ditayangkan. Jadi penayangannya seperti ini. Yang presentasi bisa selesai presentasi langsung dikirimkan atau dikirimkan terlebih dahulu baru dipresentasikan seperti itu. Kemudian nanti ada kurasi. Kurasinya karena di sini tidak ada asisten, jadi nanti yang kurasi itu dosen dan mahasiswa. Jadi nanti Bapak minta pendapatnya dari kelompok lain, Bapak juga kurasi juga. Nanti dari situ ada nilai final dari final project seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Oh, boleh. Kalau nanti mengumpulkan dalam bentuk link, berarti di bagian final project ini ya, nanti ya di bagian sini. Nah, nanti bentuknya notepad atau link, bisa nggak di sini kumpulin dalam bentuk link? Bisa ya. Nanti coba dulu ya. Kalau memang link bisa, langsung kirimkan link. Kalau nggak bisa ya, kalian kumpulkan dalam bentuk file notepad juga nggak ada masalah. Gimana? Dikompres zip saja ya. Boleh, tapi lebih enaknya kalau nanti presentasi itu kan dikirimkan persatuan, itu lebih enak sih sebenarnya. Bapak ngoreksinya jadi lebih gampang. Jadi nggak perlu harus download dulu kan, kalau di RAR kan Bapak harus download dulu tuh. Nggak bisa langsung streaming. Oke. Ada lagi? Saya ada masalah sih Pak di file persatuan Illustrator itu, satu file itu MB-nya 260-an, Pak. Cara ngeceknya gimana ya? Itu harusnya dikecilin dulu lah itulah ya. Kan ada, kalau dibentuknya, kalau itu bentuknya digital itu kan
soalnya bisa disesuaikan dengan digitalnya karena DPI-nya kan minimal 72 itu. Kalau pakai 300 ya besar lah itu lapak. Iya saya pakai 300 kayaknya. Nah, itu dia. Kecilin aja di 72. Nanti kan 200 kalau dia 72 PPI pixel per inch berarti jatuhnya udah setengahnya itu. Oke, Pak, makasih. Oke, sama-sama, Mas. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Monggo, silakan. Kan kelompok saya ada yang beda-beda, Pak. Kalau kayak saya pakai Illustrator, ada yang pakai Corel Draw. Nanti bisa ini nggak, Pak? Kita kirimnya per file gitu. Boleh, bisa aja. Bisa, file Illustratornya, terus file Corel Draw-nya. Bisa, boleh. Boleh sekali, enggak ada. Gimana? Nanti apa namanya? Hasil majalahnya ntar kita buat jadi satu PDF gitu. Oh iya, harus jadi satu. Nanti kok bisa-bisa Bapak susah nanti nilainya gimana? Jadi berarti nanti pas video presentasinya boleh beda aplikasi gitu kan, Pak? Boleh. Kan nanti kan yang presentasi enggak cuma satu orang kan? Satu kelompok itu nanti dia tugas siapa saja nanti kan jelasin. Ini saya bagian buat artikel di halaman keempat, saya mengambil artikel tentang ini untuk desain gambarnya, kebetulan ini yang di untuk gambar yang diedit kebetulan dari anggota yang ini, dia membuatnya seperti ini sesuai dengan time series color-nya yang ada pada halaman ini, kemudian font-nya yang saya gunakan font ini saja gitu. Terus ini saya bagi menjadi berapa grid itu kan juga bisa, jadi itu kan nanti per anggota nanti harus presentasi gitu. Oke, Pak, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, lagi ada lagi? Saya, Pak. Monggo silakan, Mbak Ismi Karen. Tanya ya, Pak ya. Boleh, bukannya juga enggak apa-apa kok. Yang pertama tuh tentang artikelnya. Artikelnya tuh diedit di Illustrator atau diketik di MS Word baru dipindahin dijadiin satu sama si layout fotonya itu, Pak. Cuma fotonya itu. Maksudnya gimana sih? Coba lagi. Ini loh. Kan di majalah itu kan ada kayak materinya itu loh, Pak. Nah, materinya itu tuh dibikin di Microsoft Word dulu terus dipindahin dijadiin satu sama fotonya itu atau langsung di AI-nya? Langsung di AI-nya boleh. Kan tinggal copy paste aja. Oke. Boleh. Terus mana yang membuat kalian tuh mudah aja kok. Terus oke, Pak. Terus bentar, Pak. Terus lagi. Kan itu iklannya satu orang tuh satu. Kan itu iklannya satu orang tuh satu. Nah, kalau iklannya tuh di bagian paling akhir semuanya kayak gitu boleh nggak sih, Pak? Atau kita tuh cuma satu orang satu tema terus habis itu iklan, atau iklan dulu terus temanya dulu terus iklan terus tema yang lain gitu? Biasanya itu kalau iklan itu kan disesuaikan dengan artikelnya. Contoh artikelnya lagi bahas sih mengenai game A gitu ya. Sebenarnya game A. Nah, nanti biasanya game A ini kan dia butuh spek scan apa-apa saja. Nah, itu biasanya setelah itu ada iklan biasanya. Tapi ada juga yang dikumpulkan di tengah halaman, ada juga yang di akhir gitu. Boleh. Yang mana saja boleh, mau di akhir, mau di tengah, mau di depan, yang pastinya ketika kalian menempatkan itu nyaman. Jadi orang tuh kita kan ini ya, istilahnya kalau kita membuat desain tuh setidaknya yang membuat pembacanya itu tuh tidak jenuh, kemudian tidak asing gitu loh dalam menata setiap halamannya. Paham ya pasti ya. Jadi apakah mau diletakkan di tengah, ya itu tergantung nanti artikelnya yang kalian buat seperti apa, sehingga iklan-iklan itu cocok ketika diselingin di bagian tengah, atau diselingin di bagian setiap halaman, atau diselingin, atau justru malah karena iklan itu tidak begitu mencerminkan dari bagian artikelnya sehingga dia berada di bagian belakang seperti itu. Sama satu lagi, Pak. Dari kemarin-kemarin tuh, Pak, anak kelas tuh
ya semuanya tuh bingung Pak, 20 halaman tuh udah sama cover depan belakang atau 20 halaman plus 2 tuh cover depan belakang gitu Pak? 20 sudah termasuk cover depan belakang. Oke Pak, makasih. Oke, jadi maksudnya gini ya, jumlah halaman kelipatan 4 dimulai dari 20. 20 itu termasuk dari 2 lembar atau cover depan belakang, 18 halaman isi, kan situ ada tulisannya tuh. Kalau kita lihat di sini ya, sebentar Bapak share dulu. Sama cara share-nya. Jadi begini. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, nih. Nomor 1, jumlah halaman kelipatan 4 dimulai dari 20, 24 dan seterusnya. Ada 28, 32 halaman. Kalau diambil 20, berarti 18 halaman isi, 2 lembar itu cover depan dan belakang. Kalau artikelnya itu 1 halaman itu ternyata artikelnya yang kalian buat itu ternyata tidak cukup untuk 1 halaman, setelah dikumpulkan semua menjadi 21 halaman atau 22 halaman, berarti dia harus kelipatan 4 karena 1 lembar itu kan 2 lembar ya kan. Jadi 24 halaman itu harus ditambah lagi, kalau ternyata totalnya 21 atau 23 atau 22 berarti penambahannya 20, 24 gitu. Jadi tidak ada halaman 22, yang ada halamannya sampai ke 20, 24 karena kelipatannya 4. Seperti itu. Jadi kalau kalian pas dapat di 20 karena artikelnya itu sesuai, kemudian kalian desain selesai, ternyata hanya sampai ke 18 halaman, berarti 2 lembarnya adalah cover depan belakang, berarti ini sudah masuk kriteria dari final project-nya. Ternyata halaman isinya kalian sampai ke 19, berarti kalau 19 nggak bisa tuh 19. Karena cover depan belakang dihitungnya 21 kan, berarti kalian harus menambahkan 4 halaman lagi, jadi harus tambah artikel lagi yang sesuai dengan kelipatan 4, sehingga yang kalian buat bukan 20 halaman tapi 24 halaman, seperti itu. Mungkin paham bisa sampai sini ya? Paham Pak, tanya lagi Pak. Monggo silahkan, yuk tanya lagi. Maaf ya Pak ya. Iya, enggak apa-apa, santai aja. Kan itu 2 cover 5 iklan, ya kan Pak? Berarti kan 20 dikurangi 7 itu, berarti sisanya artikel. Yap, kata-kata sekali. Gitu. Ya, oke, Pak. Artikel sama daftar isi ya, pasti ya ada daftar isinya juga. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak mau kasih. Jadi gini aja, pertemuan kali ini kalian bisa langsung lanjut kerjakan kelompok biar minggu depan kalian tenang. Terus ini ada satu tugas bonus, nilai bonus yang perlu kalian kerjakan. Sudah Bapak update di Comgraph 1, di situ ada tugas nilai bonus dan nilainya wajib. Wajib berarti kalau nilai kalian itu kurang, ada dongkrak nilai lagi gitu. Wajibnya ini kalian bisa baca di sini, Bapak coba jelaskan sedikit mengenai DSC. DSC itu Diplomacy Excellence, ini setiap tahunnya dia menyelenggarakan dari Bismillah Foundation ya, fondasi Bismillah Foundation. Jadi di situ tuh lebih ke wirausaha, jadi kompetisi wirausaha untuk Indonesia. Di situ nanti kalian akan memperebutkan hibah 2 miliar. Maksudnya hibah itu apa? Hibah itu 2 miliar itu diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara cuma-cuma. Yang terpenting adalah ketika dari Wisminar itu memberikan hibah modal usaha, nanti dari pihak Wisminar akan mendatangkan mentor yang nanti akan membantu usaha kalian atau ide kalian untuk direalisasikan. Atau kalau sudah membentuk sebuah usaha itu akan dimentoring sampai usaha itu mencapai titik stabilnya. Jadi kalian dapat hibah, kalian juga dapat pembelajaran, kalian juga dapat mentor, kalian juga dibimbing sampai usaha kalian itu settle di posisi stabil, bukan di posisi puncak tapi di posisi stabil. Nah, kompetisi ini yang diikutkan nanti dapat sertifikat yang pertama, kedua dapat nilai bonus dari Bapak. Kenapa kok dapat bonus? Karena ini peluang buat kalian semua. Tidak perlu harus usaha yang sudah berjalan, tapi masih sekedar ide pun juga bisa diikutsertakan. Contoh nih, wah dulu ada pemenang di tahun 2000
2018 atau kalau enggak 2017, tapi bukan dari Amikom tapi dari mahasiswa UMN. Dia memenangkan hibah modal 400 juta karena totalnya 2 miliar kan, dari kebutuhan yang dari kebutuhan usahanya, idenya itu di total sekitar membutuhkan dana sekitar 400 juta dan dia mendapatkan hibah itu sebanyak 400 juta dan dimentori. Usahanya apa? Idenya apa waktu itu? Idenya belum usaha ya, baru ide. Idenya itu dia membuat brownies, roti brownies itu dibuat keripik. Jadi brownies itu cuman brownies itu dipotong tipis-tipis, kemudian dikeringkan, kemudian di dalamnya ada toppingnya, mau itu diisi topping keju, choco chip dan sebagainya. Ternyata menang. Jadi ternyata ide itu tidak mesti harus ide yang wah, saya ingin membuat pesawat dengan rudal ini, enggak perlu. Pengen buat game dengan kompleksitas seperti ini, enggak perlu. Tapi ide-ide yang sekiranya belum pernah ada dan kemungkinan besar memiliki mangsa pasar. Contoh nih, wah saya pengen bikin jus, tapi jusnya tuh gelasnya yang sekalian bisa disedot pas bisa dimakan. Nah itu masuk ide juga itu. Ide-ide yang sederhana tapi dikemas dalam bentuk yang lebih menarik. Kemarin Amikom ada 2 mahasiswa. Amikom kemarin tahun kemarin ada 2 mahasiswa yang masuk, tapi baru 2 masuk final kedua. Tapi saya tergugur, tapi mereka dapat pembelajaran yang luar biasa. Nah, Bapak di sini sebagai dosen mata kuliah grafika juga menginginkan kalian mengikuti challenge ini di SC ini karena sifatnya gratis dan kalian akan masuk ke 400 lebih diplomat entrepreneur network. Jadi nanti situ kalian bisa ikut komunitas tentang wirausaha, dan ini peluang terbesar karena apa? Karena sekalipun nanti kalian lulus, kalau kalian punya usaha pun itu nilai plus. Jadi kalian sudah punya usaha sendiri, sekalipun usaha itu mungkin masih kecil tapi dia bisa bertahan terus dan kalian juga mau bekerja, jadi kalian memiliki 2 pintu rezeki. 9 pintunya adalah usaha, 1 pintunya lagi. 9 pintu rezeki itu kan usaha, yang satunya itu bekerja. Jadi kalian punya 10 pintu rezeki sekaligus. Karena gratis, apa salah? Apa salahnya untuk dicoba? Itu ya. Jadi ini nanti ini juga tugas ini, batasnya sebelum UAS, itu kalau bisa sudah dikerjakan. Kalau ini bukan kelompok tapi ini individu, kalaupun nanti pada akhirnya ketika ada satu teman kalian yang masuk di kompetisi ini dan ternyata butuh tim, nah nanti bisa ngambil dari kelas ini, enggak ada masalah. Tapi nilai tugas ini sifatnya individu, jadi harus dikirimkan per orang, individu aja. Isinya bebas, karena semakin banyak ide, siapa tahu dari kelompok kalian punya satu kelompok isinya 7 orang punya ide yang berbeda-beda, dimasukin aja semua. Jadi tidak boleh satu orang punya ide yang sama. Jadi kalian coba berpikir ide apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia untuk dibuat menjadi usaha, atau mungkin kalian sudah punya usaha kecil-kecilan terus kalian pengen punya modal yang lebih untuk mengembangkan usahanya. Mungkin kalian sudah jualan angkringan, tapi saya pengen membuat angkringan itu yang angkringan strata menengah ke atas. Kita buat di situ ada nobarnya, kita buat di situ ada kursi-kursinya, tapi angkringannya nanti di pinggir sungai, mungkin seperti itu kan bisa jadi, ya kan? Kalian butuh modal berapa itu kan ditulis di situ. Gitu ya. Bisa ikut? Kalian bisa ikut kompetisi ini? Bisa dong. Bisa. Nah, ini di SC-nya. Monggo silakan. Kan itu ada tulisan yang Bapak ditulis di mana? Classroom itu ada tulisan mahasiswa yang telah submit proposal, mengirimkan bukti screenshot. Berarti kita buat proposal gitu dulu. Enggak, proposal ini bentuknya seperti ini. Jadi proposal itu sudah ada. Ini ada Google Sheet, ini kan tinggal tulis di sini aja. Karena nanti setelah kirim di sini nanti bentuknya udah PDF. Nah, dari PDF itu nanti langsung dikirimkan ke pihak DSC-nya. Nah, kebetulan DSC ini sekarang diselenggarakan oleh Mili Cipta Karya. Jadi Mili Cipta Karya ini nanti yang akan mengirimkan filenya ini khusus untuk Amikom langsung dikirim ke DSC-nya seperti itu.
sudah ada templatenya, tinggal kalian isi saja. Kalau mau lihat, ini bapak bisa searchkan di sini. Kalau yang versi, versi di mana ya? Gak ada ya. Versinya sebentar, bapak. Bapak stop dulu ya, ini nanti. Sebentar. Ini bapak kasih contoh. Halo, udah masuk ya bapak ya? Oke, masuk lagi pak. Masuk pak. Kok tadi bisa keluar? Kurang tahu. Kurang tahu pak. Bapak salah pencet kayaknya nih. Sebentar, ini contohnya. Kelihatannya hilang sampel yang sudah pemenangnya, tapi ini contoh DSC 10. Ini contoh seperti ini. Jadi di sini sudah ada formatnya, cuma dari pihak Wismilak, dari pihak Mili Cipta Karya itu sudah dibuatkan dalam bentuk form. Jadi kalian tinggal ketik aja, tidak perlu seperti ini. Jadi ini ada nama depan, belakang gendernya apa, pria wanita, tanggal lahir, alamat lengkap, kota, provinsi, nomor HP-nya ada dua diisi. Kalau ada dua kok satu-satu aja. Kemudian kalian punya link URL Facebook ditambahkan, Instagram juga iya. Pekerjaannya apa, mahasiswa. Motivasinya menjadi wirausaha apa, karena apa gitu, karena saya ingin apa gitu. Ide bisnis namanya apa, ide bisnisnya kalau sekedar ide, idenya apa, kemudian kategorinya apa saja, ada food beverage, kriya fashion, startup digital, lain-lain, teknologi terapan, aku bisnis dan service apa saja. Contoh kayak pak saya butuh uang 1M, saya mau buat apa sih, mau buat sempat minjam mahasiswa, karena banyak mahasiswa di akhir bulan itu selalu kekurangan pak, jadi saya mau menyewakan atau mau minjamkan uang, kemudian nanti saya kasih bunga sekitar 100%, bisa jadi kan semuanya gitu. Ini ada apakah bisnis yang diajukan ini masih berupa konsep atau sudah berjalan. Nah nanti berupa konsep di centang konsepnya. Adakah bisnis lain yang sedang atau pernah kamu jalankan? Ada, sudah ada bisnisnya? Kalau iya, tulis ya. Kalau enggak, tulis tidak atau jangan tidak. Kemudian, jelaskan bisnis yang sedang atau pernah dijalankan. Nah, ini apa saja kalau sudah berjalan, yang sedang atau pernah dijalankan, atau yang sudah jalan tapi kukut atau tutup, apa saja, ditulis. Terus, masalahnya apa saja sih? Masalah yang bisa diselesaikan melalui ide bisnis yang kamu kirim. Contoh nih,
bikin apa brownies tadi, brownies kering atau keripik brownies. Karena brownies ini sekarang kalau tidak bisa tahan lama, kemudian lebih cepat mudah basi dan tidak bisa dibawa sebagai teman hangout, karena brownies yang sifatnya basah itu lebih mengenyangkan, padahal dibutuhkan brownies yang hanya sekedar untuk apa cemilan gitu. Terus solusinya ya bikin brownies kering gitu. Brownies kering yang udah dibawa dan itu udah dibawa dan apa gitulah istilahnya apa juga. Tapi kemarin yang tahun 2010 ini pemenangnya 2017-18 itu pemenangnya karena brownies chip itu. Karakter bisnisnya mengenai produknya penjasa yang kamu tawarkan tuh apa, bonus ini gitu kan. Terus link kalau sudah ada, kalau nggak ada ya di skip aja. Instagram nggak ada ya skip aja. Targetnya ke mana, pria wanita bisa dicentang keduanya. Usia targetnya untuk usaha bonusnya usia berapa saja, bisa di usia di bawah 12 tahun atau 12-18 tahun atau 25-34 tahun. Monggo nanti bisa di piano target usianya. Kemudian sosial ekonomi statusnya itu, karena bonusnya itu dikeringkan berarti harganya kan pasti akan lebih mahal ya, berarti dia untuk kalangan menengah ke atas atau menengah atau menengah ke bawah. Kalau bonusnya itu apa, bonus yang biasa aja yang penting ada rasa coklatnya, mungkin targetnya ke menengah ke bawah karena biar bisa dijangkau makanannya merakyat, gak ada masalah. Atau mau bikin keripik pisang atau bikin keripik apa yang dia punya rasa yang macam-macam itu juga gak ada masalah. Idenya yang sederhana aja tapi yang mudah untuk kalian implementasikan gitu. Terus komputernya ada nggak, komputernya contoh nih kalau bonus ini dia ya, komputernya mungkin ini Choco Chips itu komputernya gitu. Terus apa keunikan dan keunggulan dari produk kamu, produk kita nih, bonusnya lebih enak apa, dia lebih sehat ketimbang Choco Chips. Choco Chips itu kan dia ada pengawetnya, kalau kita nggak ada, yang penting kering aja dia udah masih awet atau bisa. Terus keuangan, perkiraan dana yang dibutuhkan nih. Nah, ini kalau untuk bisnis yang masih bisa berupa konsep, kalian bisa isi. Kalau memang dana itu sudah kalian rendahkan semuanya, dari mulai tepungnya berapa, ininya berapa, kemudian target penjualan pertama kali di wilayah Yogyakarta itu 20 titik, total semuanya sekitar 200 juta atau sekitar 500 juta, kalian tulis di sini 500 juta. Kalau berapa di start awal itu nilainya kecil sekitar 10 sampai 50 juta, kalian terus di 10 sampai 50 juta, enggak ada masalah. Nanti kalaupun ketika kalian hanya membutuhkan dana 50 juta, ternyata kalian menjadi ide bisnis yang terbaik menurut dewan juri dan menurut orang yang menilai di sekitar situ, kalian bisa dapat hibah yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan patokannya tuh 400 enggak, tapi nanti kebutuhannya berapa untuk pengembangannya menurut jurinya bisa sampai 500 ya, kalian akan dapat 500 juta gitu. Dengan total penjualan yang kamu peroleh sama tahun 2016, kalau ini enggak ada di enggak usah diisi, kalau ini enggak ada enggak usah diisi. Terus ini juga kalau enggak ada enggak usah diisi. Yang penting kalau ini masih berupa konsep kalian isi yang begini saja. Kalau sudah berjalan lah ini tinggal kalian isi semuanya. Jika sudah berjalan kemudian jualnya rencana mau dijual berapa per bijinya. Kalau itu berupa aplikasi, rencana mau dibanderol berapa untuk masuk ke ini ya, ke apps-nya atau ke Play Store-nya seperti itu. Terus sumber dananya ini kalau sekiranya sudah berjalan, kalian bisa menggunakan dana pribadi atau dari bank. Kalau belum berjalan ya tidak usah diisi juga ada masalah seperti itu, atau tulis saja order gitu. Kemudian kompetisinya, apakah pernah mengikuti kompetisi sebelumnya? Nah, kalau sudah ya tulis ya, kalau enggak ya tidak. Terus nama kompetisinya, kalau tidak ya enggak usah diisi, penyelenggaranya enggak usah diisi. Kalau belum pernah, tapi kalau sudah, ditulis saja semuanya. Kompetisinya, kemudian di sini ada hasil kompetisi, apa saja, dan ada kota audisinya di mana saja. Kemudian dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi pendaftaran, ini nanti kalian lampirkan foto produk, kalau sudah ada produknya, kalau masih berupa ide, dan ada desainnya, kalian kirimkan desainnya saja, enggak ada masalah. Kemudian lampirkan KTP atau SIM, dan foto satu badan. Nanti kalau ini menang, kalau kalian menang, nanti kalian akan diundang di Metro TV. Di situ akan disiarkan Diploma Success Challenge di final terakhir. Jadi ini mirip seperti kok sekarang tuh apa namanya tuh? MasterChef. Iya, MasterChef.
kayak persis kayak MasterChef tapi di bagian sini nanti diterusin milik Cipta Karya, milik Cipta Karya. Di milik Cipta Karya karena di bagian Yogyakarta, di Yogyakarta karena kalian kalian masuk di Amikom, masuk regionnya adalah Yogyakarta, kalian tulis di bagian milik Cipta Karya. Oke. Ada yang bertanya? AFK sebentar Pak, ada tamu. Oke. Sampai sini paham berarti ya? Paham, Mbak. Nah, ini peluang buat kalian. Jadi mudah-mudahan dari sekian, nah dari 52 mahasiswa, salah satunya mudah-mudahan menang atau mendapatkan hibah dananya ataupun setidak-tidaknya akan dapatkan ilmunya. Setidak-tidaknya dapatkan sertifikatnya, setidak-tidaknya dapatkan nilai bonusnya, gitu ya. Gampang, tinggal tulis aja, tinggal tulis, kirim, seperti itu. Oke, kalau nggak ada, mungkin perbulan kali ini kita fokuskan di penyelesaian penyelesaian projectnya. Jadi kalian boleh berkumpul berkelompok, kemudian kalian kerjakan, boleh menggunakan ruangan. Bapak akan tetap menampilkan form presensi, yang belum presensi akan presensi, kalian boleh meninggalkan ruangan. Ingat, pertemuan besok kalian harus sudah siap untuk presentasi. Oke, kalau begitu kita tutup dulu perkuliahannya dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, sami-sami.